sisa pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyalahkan Menko Polhukam Mahfud MD atas insiden di Megamendung disayangkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Di samping itu, Komisi 3 juga mendesak Kapolri untuk memeriksa Gubernur Banten atas kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Cucun Ahmad Syamsu Rizal, saat melakukan reses di kawasan Pacet, Kabupaten Bandung. Cucun Ahmad Syamsu Rizal menyayangkan adanya pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyalahkan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengizinkan para pengikut MRS untuk melakukan penjemputan. Hal tersebut menyebabkan kegaduhan yang berlarut-larut hingga saat ini. Wakil Komisi 3 DPR Republik Indonesia ini berharap adanya sinergitas kepala daerah dan pejabat negara sehingga akan lebih fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Kalau pandangan saya, pasti kan berbeda ya teman-teman yang lain. Saya melihat kenapa Pak RK harus beropini dalam kondisi sekarang kita ini harus betul-betul solid setiap stakeholder. Kita tangani bagaimana peningkatan penyebaran COVID ini bukan hanya DKI. Pasti kalau DKI meningkat, efeknya ke Jawa Barat. Jadi bukan membuat opini baru yang malah membuat kegaduhan baru menurut saya ya. Saya mengingatkan kepada semua pejabat negara, pemegang amanat rakyat ini. Sama saya juga mengingatkan ke teman-teman juga di praksi saya. Atau saya sering ngobrol dengan teman-teman di DPR. Ayo kita bersama-sama menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban, dan soliditas dalam penanganan COVID ini. Apapun yang dilakukan pemerintah, saya punya prinsip begini, bahwa tidak ada salah satu pemerintah yang berpikir untuk membuat kemadaratan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah, itu pasti seorang pemimpin akan selalu berimplikasi dalam polisinya, kebijakannya itu kepada kemaslahatan umat. Sementara itu, untuk kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, dirinya akan mendesak Kapolri untuk segera melakukan penyelidikan serta pemeriksaan Gubernur Banten seperti yang dilakukan kepada Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.